keluarkan aku. Ah, keluarkan aku. Apakah kamu lihat bangsa 13A? Bangsa 13A? Yang katanya paling horor dan mencekam itu ya? Iya, aku pernah beberapa kali kena sip di situ. Dan aku mengantarkan makanan ke sana. Sangat menakutkan. Dia terus menggaruk dinding sampai kukunya patah dan berdarah. Selain itu, dia juga terus-terusan tersenyum sambil menyanyikan lagu Ding Dong. Aku sampai merinding. Ya ampun. Aku juga pernah mengantarkan makanan ke situ. Tetapannya sangat menakutkan, kau tahu. Jangan mengharapkan banyak hal dengan bekerja di sini. Di sini adalah tempat orang yang tidak waras. Lebih lama lagi, aku di sini, aku akan menjadi orang yang tidak waras juga. Bertahanlah, Suster Mary. Aku dengar kontrakmu akan berakhir bulan depan. Kamu sangat beruntung. Terima kasih, Ani. Apa yang sedang kalian bicarakan? Oh, Bapak Michael, Anda sudah kembali. Iya, saya kemarin mampir ke Tokyo dan bertemu dengan orang yang sangat berbakat. Oh, siapa itu, Bapak? Perkenalkan, Dr. Kichida. Kemarilah, dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Kichida, Yukio Kichida. Panggil saja saya Yuki. Dia kembali. Dia kembali. Si iblis kembali. Cintaku telah kembali. Kita bertemu lagi, Taiga. Dokter Elijah, dia telah kembali. Cinta saya telah kembali. Taiga, Yukio Akamoto telah meninggal 5 tahun yang lalu. Berhentilah terjebak di masa lalu. Aku kesini untuk berpamitan. Aku akan pindah tugas ke London. Jadi, kamu akan pergi? Ya, saya akan digantikan dengan dokter baru dari Tokyo. Selamat tinggal, Taiga. Ah, kau pasti dokter Kichida. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga, dokter Eija. Apakah orang yang ada di bangsa 13A ada pasien khusus saya? Iya, awalnya dia menderita Stockholm Syndrome dan hipristophilia setelah mengalami kejadian yang berat 5 tahun yang lalu. Semua temannya meninggal karena dibunuh oleh kekasihnya. Wanita itu adalah seorang psikopat. Dia membunuh teman-teman dan kakaknya sendiri. Kenapa dia melakukannya? Alasannya adalah karena dia mencintai Taiga. Taiga adalah yang paling tersakiti sehingga setelah kejadian itu dia langsung terkena Stockholm Syndrome. Apa yang terjadi pada kekasihnya Taiga? Mati. Wanita itu ditembak di tempat setelah polisi datang ke lokasi kejadian. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi setelah itu dia meninggal. Aku mengandalkan kamu, dokter. Aku tidak bisa lagi merawat Taiga karena tawaran pekerjaan di London. Baiklah, dokter. Saya akan berusaha semampu saya. Sudah kubilang, kamu sudah kembali, Yuki. Ya, aku sudah kembali. Apakah kita akan pergi dari sini, Yuki-chan? Shh, mari bersenang-senang terlebih dahulu. Baiklah, aku sudah lelah berpura-pura gila. Bukankah kamu memang gila, sayang? Ya, aku gila karenamu. Taiga adalah salah satu pasien yang dirawat di rumah sakit St. Angelo. Dia dirawat selama 5 tahun setelah kasus yang menggemparkan Jepang 5 tahun yang lalu tentang seorang gadis SMA yang membunuh teman-temannya. Taiga sendiri adalah korban. Dia sebenarnya adalah orang normal yang malang. Hidupnya hancur karena cinta. Yukio Kichida sendiri adalah seorang dokter ahli psikologi yang baru saja direkrut oleh rumah sakit St. Angelo. Dia adalah dokter psikologi berbakat yang bahkan digelari sebagai psikolog jenius. Dia adalah ahli di bidang skizofrenia dan Stockholm Syndrome. Tak disangka bahwa dia adalah seorang psikopat. Mereka membunuh 15 staf rumah sakit dalam waktu semalam saja. Sungguh malam yang kelam pada hari itu. Bingung,